Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sedang masih berada di Madinah, tepat di depan atau sebelah baratnya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada kubah hijaunya itu, tepat di bawahnya itu makam beliau. Nah, itu seperti itu. Nah, kali ini saya pengen cerita sedikit ya tentang surga. Jadi bagaimana surga, dan bagi saya Madinah ataupun Saudi Arabia mungkin ya, itu adalah bagian dari potongan surga yang Allah hadirkan ke dunia. Seperti itu. Jadi seperti apa sih surga itu? Surga itu orang yang malas mandi sama yang malas cuci baju, kesenangan bagi mereka gitu. Karena apa? Orang yang malas mandi nggak bakalan cepat mandi di sini, dan orang yang malas cuci baju ya nggak bakalan sering-sering cuci baju. Karena di sini tuh sangat jarang untuk berkeringat, dan bajunya nggak cepat bau kayak gitu. Akhirnya orang yang jarang mandi ataupun orang yang malas cuci baju, surga bagi mereka gitu. Nah, memang katanya sih surga itu seperti itu. Orang-orang yang masuk ke dalam surga itu nanti keringatnya itu harum, dan dia gak bakalan mandi lagi. Jadi gak ada istilah istikharah lagi di dalam surga itu. Nah, makanya udah saya bilang tadi kan, Makkah, Madinah dan Saudi Arabia yang orang-orangnya itu malas mandi atau malas nyuci baju, itu bagian adalah potongan surga yang Allah hadirkan untuk mereka gitu. Nah, jadi yang mirip kayak gitu loh. Mirip seperti halnya kita berada di surga di sini untuk bagian istikharahnya tadi ya. Istikharahnya tadi. Mirip seperti itu. Nah, alhamdulillah. Oke, di sini dulu ya untuk potongan surga. Perspektif saya memandang sebuah Madinah atau Masjidil Haram ataupun Saudi Arabia gitu. Sampai di sini dulu.